أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم لا إله إلا الله هو الحي القيوم هو الأول والآخر هو الباطن والظاهر. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, banyak sekali yang bertanya tentang hakikat zakat fitrah. Bahkan sebagian saudara kita mengusulkan untuk membuat konten tentang hakikat zakat fitrah. Subhanallah. Nah, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat mulia, di mana saat ini adalah bulan suci Ramadan, kesempatan ini kita akan membahas hakikat zakat fitrah dalam pandangan tasawuf. Saudara, zakat fitrah dalam pandangan tasawuf adalah pemurnian ketauhidan atau pemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud pemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu tidak ada yang berhak dicintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada cinta selain Allah, maka tauhid itu akan palsu. Palsu. Sebab cinta selain Allah adalah palsu. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa yang paling dicintai manusia dalam hidup adalah harta. Sekali lagi, yang paling dicintai manusia dalam hidup adalah harta. Itulah sebabnya kita diwajibkan melepaskan atau bersakat atau memberikan sesuatu yang kita cintai karena Allah semata. Jadi zakat fitrah itu adalah perwujudan kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zakat fitrah merupakan penyucian hati dari kecintaan selain Allah. Saya pertegas, zakat fitrah merupakan penyucian hati dari kecintaan selain Allah. Itulah sebabnya zakat fitrah ini diwajibkan tanpa terkecuali yang miskin maupun yang kaya, yang kikir maupun yang dermawan. Karena apa? Karena hati manusia itu harus dibersihkan, harus disucikan dari kecintaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian manusia itu menjadi fitrah suci lahir dan batin. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita melaksanakan zakat fitrah, agar manusia itu hatinya menjadi suci lahir dan batin, jauh dari kecintaan selain Allah. Karena hanya Allah yang berhak dicintai. Saya pernah membahas salah satu konten tentang makna tauhid. Jadi makna tauhid itu sangat luas. Kalau di dalam atau orang awam memaknai tauhid itu, misalnya la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika orang hawas memaknai la ilaha illallah, artinya tidak ada tujuan hakiki kecuali Allah, atau tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah Subhanallah. Manusia harus dibersihkan, harus diputus tali cinta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah Subhanallah. Sekali lagi, saudara, zakat fitrah adalah wujud kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat zakat fitrah. Kita mencoba atau berusaha memberikan atau bersakat, melepaskan sesuatu apa yang kita cintai karena Allah semata, kita harus bangun itu. Kalau di dalam hati ada cinta selain Allah, maka hati itu tidak akan pernah ditetesi cahaya ilahiyah. Itulah hakikat zakat fitrah, agar kita kembali suci, mensucikan hati dari hal-hal apa yang menghalangi kita sehingga kita susah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zakat fitrah inilah mulai kita belajar melepaskan hal-hal yang kita cintai karena Allah semata. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.